Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu untuk datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Saya percaya hari ini, hari yang diberkati Tuhan akan lebih baik dan luar biasa. Kita akan terima berkat-berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu Bapa di dalam surga. Buat kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan kami. Sudah sepatutnya kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Dan apapun keadaan kami pada pagi hari ini, pada saat ini Tuhan, kami percaya hati kami terus merindukan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami siap untuk memuji-Mu. Dan biarlah Engkau melayakkan kami Tuhan. Menguduskan kami karena Engkau adalah Allah yang kudus. Kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu. Bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang di rumah-rumah yang sudah siap membawa hatinya kepada-Mu Bapa, korban pujian dan ucapan syukur. Mari Tuhan, Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Roh Kudus hadir melawat kami. Kami percaya. Karena firman-Mu yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan-Ku, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, mari angkat hatimu, kita bawa hati kita bawa puji-pujian yang terbaik. Mari kita bermazmur, agungkan Tuhan, kami agungkan Kau Tuhan Allah yang maha tinggi. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu begitu setia, hadir terus di dalam hidup. Haleluya, oh haleluya. Angkat hatimu, bawa. Mari angkat hatimu gereja Tuhan. Sembah Dia. Haleluya, oh, 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 oh. Haleluya. Mari Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, kami persilakan Engkau ambil alih hidup kami Tuhan, penuhi rumah-rumah kami, penuhi tempat ini, penuhi hati ini. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah roh kami menyala-nyala menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami terbuka bagi-Mu Tuhan.
Haleluya. Ku tinggikan namamu, haleluya. Oh, haleluya. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami tinggikan kau Tuhan, kami agungkan. Haleluya. Oh, penuhi kami Tuhan. Kami, haleluya. Oh, haleluya. 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 Glory. Haleluya. Saat yang terindah di dalam hadiratmu, saat ku buka hati menyembahmu, hadirmu di hidupku memulihkan hati dan jiwaku. Yang terindah, amin, di dalam hadiratmu, saat ku buka hati menyembahmu, hadirmu di hidupku memulihkan hati dan jiwaku. Saat yang terindah di dalam hadiratmu, saat ku buka hati menyembahmu, Yesus. Hadirmu, hadirmu di hidupku memulihkan hati
dan jiwaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat yang terindah di dalam hadirat-Mu, saat ku buka hati menyembah-Mu Yesus, sungguh ku rasakan hadir-Mu di hidupku, memulihkan hati dan jiwa. Dan jiwaku dan kekuatanku, ku angkat tanganku, sujud menyembah-Mu, biar kemuliaan memenuhi saat ini Tuhan, saat yang paling indah kami datang kepada-Mu, saat yang terindah di dalam kami ada di dalam hadirat. Aku buka hati menyembah-Mu Yesus, sungguh ku rasakan hadir-Mu hati dan jiwaku. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku dan kekuatanku. Haleluya. Ku angkat tanganku, sujud menyembah, biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dengan segenap hati dan jiwaku dan kekuatanku.
menyembah-Mu. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Dan jiwaku dan kekuatanku, ku angkat tanganku, sujud menyembah-Mu. Biar kemuliaan memenuhi hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan dengan hati dan jiwaku dan kekuatanku. Ya Allahku, ku sangkat tangan. Haleluya, sujud menyembah-Mu. Biar kemuliaan-Mu memenuhi ku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ayana kasyandara labatu riana kasyandara labatu. Mata kata kaya nakasian daya nakasian de. Oh ya nakata naya nakasian do. Haleluya Tuhanku. Si kaya nakase. Irala mata karala mata kasian do. Yarala bo. Warala mata karala bo. Haleluya. 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 Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memohon kemurahan-Mu, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kana darala mata karala basya darala basya, darala mata kasya darala basya, ya karala mala 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 basya, darala basya. Sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah. Sembah Kau Tuhan, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku dan kekuatanku, haleluya, ku angkat memenuhi hidupku. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Biar kemuliaan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi
hadirat-Mu. Haleluya, ku sembah. Hanya Kau Tuhan yang ditinggikan, hanya Kau Tuhan yang dimuliakan. Haleluya, ku sembah. Dengan segenap hati dan jiwaku dan kekuatanku, ku angkat tangan. Kami angkat tangan kami menyembah. Kami berserah Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu yang baru Tuhan. Ku sembah hati dan jiwa. Kau melihat setiap hati kami Tuhan, hati yang menyembah, hati yang berserah. Ku angkat tangan. Amin. Menyembah, biar kemuliaan-Mu memenuhi. Haleluya, kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Saat ini kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Ku sembah Kau segenap hati dan jiwaku dan kemarahanku. Ku angkat tanganku, sujud menyembah. Biar kemuliaan-Mu memenuhi. Biar kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Biar kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai yang suci.
Bapa, ku persembahkan tubuhku, inilah kami Tuhan, persembahan yang hidup, kudus. Biarlah berkenan kepadamu Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kuduskanlah Tuhan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang jati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Mari sama-sama yang di rumah-rumah sembah Dia. Tuhan, ku sembah Tuhan. Namamu ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu ku sembahkan. Ya nana lamanta karako, ya rala pasanda nakasane, ya rala pasanda, ya rala matakasane. Haleluya. Hallelujah.
padamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan, buat hadiratmu, buat saat yang indah saat ini Tuhan, buat lawatan Tuhan, kami bersyukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaanmu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpuji. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Segala puji syukur bagimu. Mari naikkan ucapan syukurmu, puji-pujianmu, karena Tuhan baik, begitu baik. Dia hadir melawat kita, Dia mengurapi kita dengan urapannya yang baru. Terpujilah nama. Arahkan wajahmu, katakan segala puji syukur bagimu ku tinggikan, hanya kau Tuhan yang kami tinggikan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Namamu segala puji syukur bagimu. Inilah puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Pengagungan kami hanya padamu Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagimu. Jila namamu segala, segala puji syukur kami hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah
Terpujilah namamu Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang maha tinggi. Haleluya. Besar anugerahmu berlimpah kasihmu semakin hari makin bertambah. Nyatakan betapa besarnya anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami diberkati Tuhan. Kami diberkati dengan anugerah-Mu saat ini. Oh haleluya. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari. Besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh berlimpah kasih setia Tuhan. Terima kasih buat urapan pagi hari ini. Buat saat ini Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Karena tangan-Mu yang memberikan kami kekuatan, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menuntun kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru saat ini. Dan anugerah-Mu lah Tuhan yang menjagai, yang terus menjagai hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami percaya Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Yang susah Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan banyak hal yang kami tidak mampu dengan akal pikiran kami untuk kami mengerti. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak memiliki rancangan kecelakaan bagi kami. Melainkan rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan yang pasti. Karena Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kami, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan akan terus menolong kami. Dan kami tahu Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengubah ratap tangis menjadi sukacita yang melimpah. Kain kabung kami menjadi kain pesta. Sebab Engkau Allah, Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Kau pulihkan kami Tuhan, terus Engkau pulihkan kami. Sehingga kami naik dan terus naik Tuhan.
Engkau mengangkat kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itulah janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa. Saat ini Bapa, bagi kami Tuhan, bagi semua umat-umat-Mu yang datang membawa korban puji-pujian dan penyembahan. Kiranya kasih-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah-langkah gereja-gereja-Mu, menuntun setiap kami agar apa yang menjadi rencana Tuhan digenapi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati setiap rumah-rumah tangga, pendidikan, usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan gereja-gereja-Mu berhasil. Karena tangan-Mu-lah Tuhan yang terus menyertai kami. Bukan oleh karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami. Tapi biarlah Tuhan kami nyatakan semua oleh karena Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pulihkan gereja-gereja-Mu. Engkau berikan urapan-Mu yang baru dan kami percaya hari ini banyak berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima dan mengerjakan semua yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kami. Dan kuasa-Mu yang besar, mujizat-Mu yang besar terjadi di dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat dan yang kami dengar dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semuanya Tuhan sediakan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa-Ku di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang di rumah-rumah, mari sama-sama kita katakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tuhan Yesus menganugerahkan segala yang baik kepada manusia, agar supaya manusia mengalami pembaharuan hidup dan yang berkemenangan. Dan pilihan ada pada kita, menerima dan memeliharanya atau sebaliknya. Jika ada satu pernyataan dan hanya satu kali saja diberikan untuk kita dapat mencapai apa yang kita idam-idamkan, tentulah kita akan serius dan berusaha keras untuk mencapainya. Kesempatan tidak datang dua kali. Tetapi banyak kita menganggap enteng atau remeh atau sepi ketika ada kesempatan. Ketika kesempatan tersebut berlalu, baru kita sadar. Timbul rasa penyesalan, timbul rasa bersalah. Waktu akan berjalan sesuai aturannya. Semasa kita kecil,
setelah dewasa, kita tidak dapat atur agar kembali lagi ke masa kita kanak-kanak. Kesempatan-kesempatan yang baik di masa lalu yang kita sia-siakan tidak akan terulang lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Demikianlah yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah kesempatan untuk kita bertobat dari hidup yang sia-sia menjadi manusia yang dibaharui dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Selagi kita diberi waktu gereja Tuhan dan nafas kehidupan, jangan buang kesempatan dan menganggap hidup ini akan terus berjalan, berlanjut, sehingga kita terus sibuk menikmati tawaran kesenangan-kesenangan dunia. Dibandingkan harus ikut Tuhan dan firman-Nya. Ini karena apa? Karena menganggap remeh dan sepi akan keselamatan hidup. Walau kadangkala cara Tuhan lewat kasih-Nya menegur manusia agar kembali ke jalan Tuhan. Tapi karena kekerasan hati dan kedegilan hati manusia tetap tidak mau menerima kemurahan Tuhan. Kemurahan Allah untuk menuntun manusia kepada pertobatan dianggap sepi. Nah, penyesalan terjadi jika manusia ada di ujung maut. Masalah kerajaan surga adalah masalah pribadi lepas pribadi. Jika kita meresponi, maka kehidupan kekal yang kita akan dapatkan. Dan yang tidak meresponi akan menanggung akibatnya, masuk di dalam kematian kekal. Penyesalan datangnya di akhir, tetapi kesempatan itu sudah hilang. Gereja Tuhan, lewat nats ini kita diingatkan untuk menggunakan kesempatan dan kemurahan yang Tuhan kasih, yang terus Tuhan kasih kepada kita. Selagi kita masih hidup dan ada kekuatan untuk kita datang bertobat dan tetap setia mengiring serta mengasihi Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang memelihara dan yang mendengarkan firman Allah. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Allah Yakub, dan berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus turun dan tercurah dengan berlimpah-limpah saat ini sampai Maranatha. Mari kita terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, shalom kemenangan.